Beredar sebuah video yang berisikan narasi bahwa Ketua BPOM mendapatkan ancaman untuk mengeluarkan izin vaksin Sinovac. Kanal YouTube pecinta IBHRS mengunggah video berdurasi 12 menit 18 detik itu pada 18 Januari 2021. Benarkah Ketua BPOM mendapat ancaman untuk mengeluarkan izin vaksin Sinovac? Dari hasil penelusuran kami, dikutip dari gaya.id, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Badan BPOM Lucia Rizka Andalusia menegaskan, BPOM berkomitmen untuk terus memastikan keamanan, khasiat dan mutu 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac yang telah tiba di Indonesia. Dalam melakukan pengawasan, Badan BPOM juga menerapkan standar penilaian mutu yang berlaku secara internasional, termasuk mengikuti perkembangan uji klinis di berbagai negara. Dilansir dari detik.com, Kepala BPOM Penika Lukito membeberkan alasannya memberikan izin walaupun uji klinis fase 3 dari vaksin Sinovac belum usai. Selain itu, ia juga mengatakan dengan menerbitkan EUA vaksin Sinovac saat ini, vaksinasi bisa dimulai segera dan itu jauh lebih baik ketimbang tidak ada vaksin. Kesimpulannya, klaim bahwa Ketua BPOM mendapat ancaman untuk mengeluarkan izin vaksin Sinovac adalah salah.